Mau pidato bawa kardus. Iya. Teh. Mau kemana nih? Oh, dia mau pergi. Alhamdulillah. Mau camping. Biarin aja orang dia enggak dengerin ini. Teh, kenapa? Kok kelihatannya sedih begitu? Air mata keluar dari kuping tuh. Dari kuping mau air mata. Congek tuh. Kenapa mukanya sedih, kok sedih, letek begitu? Baju dinas. Le. Iya, saya dengar. Baju dinas tuh yang boleh lu beliin. Yeah. Gua serahin lagi sama lu. Kenapa diserahin lagi? Barangkali ada kesalahan gua yang sengaja, enggak disengaja. Gua mohon maaf ya, Le. Mau kemana? Maksudnya, Pak Rt? Tapi biarin aja. Alhamdulillah ya. Biarin aja ya. Tapi tanya dulu. Daripada dia di sini terus kesel. Benar juga sih. Iya kan? Cuman kan, Le, kita kaget aja. Iya juga sih. Tapi basa-basi lah, tanya aja ada apa dan Pak Rt. Kenapa Pak Rt mengakhiri bertugas di komplek ini? Saya sangat gembira loh dengan Lo yakin dia bertugasnya habis? Sedih, pura-pura aja sedih. Kan emang gak denger. Iya sih. Emang lo yakin dia tugasnya habis? Apanya? Tugas dia sebagai RT. Kagak. Masa pengabdian? Gak ada. Itu kan dari lurah langsung, bukan dari gua. Cuman gua mempertahankan dia itu dari sisi keunikannya. Maka dari itu, Le. Apa benar apa yang dikatakan Sule? Nih, Le. Saya yang nanya, apa benar apa yang dikatakan oleh Sule? Bahwa gua juga, Anda ingin berhenti. Gua juga saya heran. Saya di samping Anda ini. Gua pikir, gua kan gak ada kesalahan. Anda tidak salah, kuping Anda yang salah. Sama lurah, maupun nama warga, gua gak punya salah. Gua namanya benar-benar memperhatikan adalah masyarakat. Ya tahu, tapi masalahnya apa? Pina nah itu, maka dari itu, Le. Maka dari itu apa? Apa masalahnya? Apakah ada pergantian atau gimana dari Pak Lurah? Ya barangkali sama lu atau sama Andre nih. Ada kesalahan gua yang disengaja bukan, maupun bukan gak itu, sengaja. Pertanyaannya. Hah? Pertanyaannya bukan itu. Mohon maaf. Ini maksud apa? Maksud apa-apa? Maksud apa-apa? Apa maksudnya apa? Gua batil udah tahu dong. Udah tahu dari mana orang dari tadi nanya? Mau keluar dari komplek ini gara-gara apa? Maksud apa? Apa? Aduh. Harus sama siapa gua ngomong ini ya? Coba pemusik semangatin dulu. 1, 2, 3, 4. Mau berisik kayak gimana juga percuma. Siapa tahu kan? Dia anteng aja lu lihat berubah-berubah-berubah dia anteng aja. Siapa tahu ada juri tumpak Vespa. Coba saya tanya dulu deh sama Pak Lurah ya. Nih, Le. Begini, Le, nih. Le. Iya. Lurah, hari ini gua diberhentiin jadi Pak RT. Tuh. Buset. Bisa begitu ya? Kok bisa diberhentiin? Berhenti. Iya, kenapa diberhentiin? Lurah. Saya harus lapor sama Pak Lurah. Nggak bisa memberhentikan PRT begitu saja. Biarin aja. Loh. Jangan. Ini kan doa kita bersama. Iya. Tapi keunikan dia itu, dia walaupun budeg, tapi dalam hal memimpin, dia tuh jujur. Itu yang harus kita pertahankan. Lu pikir, Le. Gua kalau berhenti jadi RT sini, gua mau kerja di mana? Iya. Saya juga tahu. Mau ke pepesan kosong? Udah gak ada. Udah ya kan? Makanya ini saya perjuangkan nih. Tanya gua dulu. Gua setuju kata-kata lo. Ya. Orang pinter banyak. Banyak. Tapi orang jujur susah. Itu dia banyak. Makanya. Gua gak apa-apa gua. Gak apa-apa berhentiin. Gua ngambek. Ngapa lo? Ngambek. Mengapa lo? Ngambek. Diberhentiin ngambek Pak RT. Siapa? Ngambek Pak RT ngambek. Gantinya? Pak RT ngambek diberhentiin. Ah, masa iya? Pak Lurah, ngamuk gak? Pak Lurah, ini nih Pak Lurah nih. Pak RT, tiba-tiba datang kemari. Pak RT. Budak juga. Tiba-tiba datang kemari. Katanya, Pak RT.
lurah. Ini desa apa sih semua budak semua di sini? Enggak RT, enggak lurah. Ada kampung sudah. Tanya dah warga udah pada tahu semua. Ya ini tanya sama Pak Lurah. Hah? Sama Pak Lurah. Sama siapa? Ini Pak Lurah. Nanya siapa? Pak Lurah. Mengapa? Saya colok lama-lama nih. Pak Lurah. Halo? Pak Lurah? Iya, ini Sule Pak Lurah. Ya, ini Cak Nan ada nih. Nih. Ah, ada. Andre ada. Nih. Ah, ada kan? Enggak ada fotonya. Kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya? Iya, ya, maaf. Pak RT, ini katanya disuruh out dari sini. Katanya Oh. Pak RT sekarang berhenti jadi RT. Oh, gitu. Iya, benar tuh kan? Maaf ya, Pak. Maaf ya. Ya maaf. Kok minta maaf? Material yang barusan salah. Salah nomor. Apa salah nomor, bro. Salah nomor. Baterainya habis. Tuh. Kagak. Itu mah pakai. Mati. Bawa bangke nih. Tuh. Dia itu. Ini kayaknya yang mesti ngasih tahu. Tuh, yang baju boleh lu tuh baju dinas ya. Tuh gua serahin sama lu. Iya, tahu Pak RT. Nih pakaian-pakaian gua bawa pulang kampung dong ya, gua. Iya, tapi tahan dulu dong Pak RT. Enggak bisa begitu dong. Kita tuh udah satu chemistry. Kalau Pak RT enggak sampai keluar dari sini. Nangis gitu. Nangisnya kayak orang sesak napas. Nangis kok gitu. Coba-coba gua telepon lu. Mungkin Pak RT bilang mau ada yang ganti kali ya? Halo, kayaknya lur, sih. Lur. Lur. Siapa Lur? Lurah dulur. Lur siapa? Lurah. Kenapa Pak Lur? Ini Pak RT sedih katanya. Pak Lurah gak berhentiin Pak RT. Gua sama warga, padahal gua baik. Iya diem dulu, ini lagi diomongin. Oh, diem dulu. Oh gitu. Ini lagi ditanya. Sama Lurah gua gak ada ini salah. Ini lagi ditanyain dulu sama Lurah. Iya udah. Biar jelas. Oke. Jelas Lurah. Apa katanya? Jadi Pak Lurah bilang, dia bukannya diberhentiin. Bukan ada Pak RT baru. Tapi ada ART. Oh. ART baru. Asisten rumah tangga, Pak RT. Bukan Pak RT. Coba lu pikir, Le. Gak usah mikir lah, gak usah mikir, salah. Pak Lurah itu ngasih tahu kalau di rumah Sule itu ada ART baru. Nih, Andre. Kenapa, Sule? Ada apa? Kupingnya bau walang. Kayaknya ini untuk mengklarifikasi kita harus minta tolong salah satu cewek cantik untuk bisa menyampaikan ke coba di penonton. Wah, bingung cantik semua. Sampai yang kumisan juga cantik. Ini teman saya dari Brawijaya Malang nih. Nah, coba. Neng. Kamu kasih tahu, coba. Neng. Bantuannya kalau Neng enggak ngomong ini acara hancur. Neng, tolong. Bilang yang disuruh Pak Lurah itu bukan Pak RT baru, nyari Pak RT baru, tapi ART baru. Dia mah gak muda. Cine gak muda. Ngomong Pak RT. Gitu. Oh, neng tengkurap kupingnya. Pak RT. Ya. Boleh berdiri? Berdiri, boleh berdiri. Cewek suaranya tuh? Iya. Kalau cewek iya. Denger. Pak RT. Ya. Apa yang? Apa katanya Pak Lurah? Pak Lurah. Bukan nyari Pak RT baru. Bukan nyari Pak RT baru. Tapi nyari. Jadi? Tapi nyari ART baru. Ah, tuh. ART, apa tuh ART tuh? Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Baru. Bukan ART baru. Bukan. Jadi ART baru. Iya. Asisten rumah tangga. Iya. Iya. Tugas lagi. Budek lagi kampung kita ini. Salah dengar. Bukan padahal salah dengar aja ya. Bukan salah dengar, emang gak dengar. Makanya gua, dengerin dulu waduh. Dong. Hampir gua kecewa. Kecewa? Kecewa.
kecewa, kecua. Udah, tugas lagi. Pakai lagi itunya, tugas lagi. Seneng kan? Seneng kan? Seneng kan? Bukannya gua diberhentiin. Jadi RT, jadi ada RT baru. Iya. Sok-sok mau ngasih tahu. Nah, tuh kemarin salep nggak dipakai? Salep buat apa? Hah? Ada usus buat kuping. Ini. Yang mau susu. Gua... Salep. Udah gua minum, udah. Salep, susu dari mana salep? Kopi. Salep, yang itu salep yang buat denger. Hah? Salep. Yang di mana tuh? Buat mangpat. Gua kira apa? Yang berbuahan itu. Orang buat mangpat buah-buahan. Kita lagi ngomong salep, salep. Jadi gua jadi dinas lagi nih. Dinas lagi? Dinas lagi? Dinas lagi? Gua? Iya, dinas lagi. Hah? Dinas lagi? Saya lempar pakai pala nih. Ah, pala gua dilempar. Bukannya RT. Bukannya RT baru. Itu ART baru. Sotoy. Amin, amin. Kira budek. Tuh, gue harus ngomong sama siapa sih ya? Semua orang dianggap ya. Budek sama dia. Padahal dia doang. Iya, padahal dia doang. Nah, sana. Tugas sono, lagi mau kemana? Sono, sono. Sono jalannya. Ya. Udah budek rabun lagi. Udah budek rabun.